ruangan ruang tinggal. Kalau ketemu di salam, jangan harap dia kenal, tapi jangan lupa, tapi di salam saja. Ibu, apa kabar? Ampun, Ambro, atau apapun tutur kita terserah. Saya ini kerja di Pasar Baru. Itu saja. Kenapa tadi jalan? Dia akan cerita sama saya. Saya jumpa dari nama anggota aku. Siapa namanya? Entah siapa pun namanya tadi. Gak apa-apa tadi dia senang kali. Itu penghiburan bagi dia. Karena orang-orang tua seperti beliau mungkin ya. Saya belum sampai lakas belum. Karena seperti itu membuat dia baik. Makanya kita juga orang tua gitu. Ya apa saja. Ya dia senang itu. Saya juga banyak orang tua. Saya gak kenal juga sama orang tua siapa. Kalau saya ketemu dengan orang tua. Jadi saya kalau kita yang korupkan dia terus kenapa bukan. Dia akan bagi dia lah. Dikurus oleh atau ditawar atau dipegang mungkinnya oleh orang yang mungkin dia kenal tapi ya. Kalau anak-anaknya ada yang gak terus di situ. Jadi doakan terus bapak dan ibu, apa dia. Selanjutnya juga ini anak-anak almarhum. Ini Odi, dia tadi di Unpar, level 2. Ya, masuk level 3. Balita masuk level 2 tahun depan, level 3. Sekarang kelas 3 tahun depan lulus. Namanya udah 2, Pak Uda. Nah ini doakan ini, dua putri beliau yang tetapi dulu masuk ke level 3. Kalau masih lihat itu, almarhum meninggal dunia di rumah Pasar Baru. Anak-anak saya mungkin baru kaca yang kaca ruang, kaca aja yang baru masuk dari satu dan kelas 3 SD sekarang sudah sebesar ini sudah dewasa. Sudah demikian, ini Odi kenalin teman-teman kakakmu itu bagian besar. Walaupun ada yang masuk ke Pak Budi Antafina mungkin ini belum ketemu. Tapi yang lain-lain rata-rata sudah. Kamu belum kenal? Ya. Dulu di Surabaya daerah. Dan nanti untung aja udah. Jadi apa lagi? Nah ini yang tadi bikin doa, ini haji dan bapakmu dulu. Ini haji dan bapakmu dulu. Dia ganti-ganti dulu. Terus ini, yang ini dulu juga karena berdampingan kantornya haji dan panggil bupati. Inilah dia anak beliau yang kami juga harapkan bisa tumbuh baik jadi anak-anak yang membanggakan berhasil dalam studinya tentu melanjutkan yang berhasil dalam kehidupannya nanti. Paling tidak bisa mencontoh apa yang sudah mungkin kalian nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua dengan anaknya kecil. Tetapi dari pembicaraan dari yang disampaikan Pak Sekda tadi, bapakmu itu orang yang reformis itu seperti apa gitu ya. Nanti kalau kau benar-benar lagi, itu contoh, itu adalah nilai yang ditanamkan pada orang tua. Dan kami berharap untuk nilai-nilai yang baik yang dimiliki oleh orang tua dulu, itu mewariskan, mewarisi, dan kau jalankan dalam kehidupanmu. Jadi penuntun nanti kau menjadi orang yang hebat, apapun kaitan itu. Tak perlu juga harus jadi mutasi. Mungkin mudah-mudahan terus. Ya. Itu yang harapan kami. Nah, juga kepada saya, nanti juga disampaikan semua. Ya, saya pikir, saya juga banyak meneladani yang